Bapak dan Ibu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 31 Juli 2024, diambil dari Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Nikodemus dalam Alkitab tentu tidak asing bagi kita. Nikodemus adalah pemimpin Yahudi. Dia adalah seorang yang dikenal dengan pemahaman hukum Taurat. Nikodemus dalam teks ini dikisahkan menjumpai Tuhan Yesus pada waktu malam sekali. Apa yang Nikodemus lakukan tentu memiliki tujuan. Mengapa dia pergi menjumpai Tuhan Yesus padahal dia adalah seorang pemimpin Yahudi? Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah orang yang tentu sangat paham akan hukum Taurat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nikodemus untuk menjumpai Tuhan Yesus tentulah memiliki tujuan yang sangat khusus. Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus karena ingin memperoleh keselamatan. Yesus mengatakan kepada Nikodemus di dalam percakapan mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kita dapat baca pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga. Tentu apa yang dikatakan Tuhan Yesus membuat Nikodemus bingung, bagaimana mungkin seorang bisa dilahirkan kembali kalau dia sudah tua, dikatakan pada ayat 4. Tetapi apa yang menjadi respon Tuhan Yesus? Itulah yang menjadi nats renungan pada hari ini. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada Nikodemus agar dia memperoleh keselamatan. Saudara-saudari, apa yang kita pahami tentang dilahirkan kembali? Tentu ini tidak dapat ditafsirkan secara literlet dan tertulis, bahwa seorang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Dilahirkan kembali adalah di mana dia boleh menerima Tuhan Allah dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh, dan itu nampak dari perbuatan, nampak dari kesetiaannya. Mungkin kita sudah mengikuti Tuhan Yesus sangat lama, tetapi kesetiaan kita tidak dapat diuji. Ketaatan kita juga mungkin tidak nampak sebagai seorang pengikut Yesus. Itu sebabnya dilahirkan kembali ini menunjuk suatu sikap seorang percaya kepada Tuhan Yesus yang diikuti dengan perbuatan dan juga dengan ketaatan serta kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang sangat penting, yang juga Tuhan Yesus perintahkan kepada Nikodemus. Dilahirkan kembali berarti kita akan mati secara jasmani untuk mengikuti keinginan daging. Tetapi kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dilahirkan kembali berarti kita benar-benar percaya, tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Dilahirkan kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu ketika kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat kita, dan kita menyerahkan diri kepadanya, lalu Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Sehingga manusia lama kita akan dibuang dan akan mengalami perubahan total. Kita akan menjadi manusia baru, dan proses itu seperti angin tidak nampak, namun sangat terasa. Tidak dapat dilihat mata, namun terlihat hasilnya. Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dan akan mengubahkan hati kita. Itu yang dituliskan dalam perikop Nats hari ini pada ayat yang ke-8. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lahir kembali adalah menjadi orang yang benar-benar percaya bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang mau taat setaat-taatnya, mau melakukan perintah Tuhan Yesus, walaupun kadang tidak masuk akal manusia. Orang yang dilahirkan kembali itu adalah orang yang menjadi ciptaan baru, sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Segala sesuatu yang dilakukan hanyalah untuk Tuhan Allah. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi, marilah setiap hari kita dilahirkan kembali, benar-benar semakin dekat, semakin taat kepada Tuhan, dan nampak dari perbuatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami untuk senantiasa semakin taat setaat-taatnya kepadamu, dan hidup kami diubahkan oleh Roh Kudus agar kami memperoleh keselamatan. Kami mempercayai Engkau melalui Yesus Kristus, anakmu yang menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan, kami akan senantiasa mengikuti apa yang telah Engkau teladankan melalui Yesus Kristus. Kami akan lakukan seturut dengan kehendakmu. Ajarilah kami untuk selalu mengikuti apa yang dapat kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Saat ini apapun yang akan kami lakukan, pekerjaan kami, keluarga kami, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Berkatilah setiap orang yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.